Yo, balik lagi ke channel YouTube Entertainment. Kali ini kita akan menjemput DJ Cindy dari Jakarta, dari Splendid Asia. Kawannya sih landing 3.15, cuma WA-nya belum masuk, mungkin masih di pesawat. Tetap sama driver andalan kita, Bapak Tono. Jangan ikutin terus aja keseruan kita hari ini sampai nanti di 360. Oke, see you. Hey, udah ketemu Kakak Cindy nih. Say hello dong, Kak. Hai. Kita mau kemana nih, Kak? Kita mau makan bebek ya. Bebek. Makan ya? Bebek. Iya, soalnya aku suka banget makan. Oh. Kalau aku ke Surabaya pasti aku nyari makanan. Ya udah, ikutin terus ya. Oke, kita habis makan tadi sama Kak Cindy. Sekarang mau balik hotel. Kakak Cindy-nya lagi beli obat. Hello guys, balik lagi di e-vlog. Hari ini seperti biasa saya baru hadir. Hari ini sibuk banget, sedikit lelah, ngantuk. Makanya baru bisa jemput sekarang. Jemput siapa? Cindy. DJ Cindy. Hari ini kita di kamar ini 81 819. Housekeeping. Ya. Sudah ketemu sama cici saya. Apa kabar, Cek? Baik, sakit pinggang nih. Hah? Sakit pinggang. Gimana guys? Ternyata dia lagi sakit pinggang. Ini masalah umur sih emang. Jadi nggak bisa dipaksain. Emang usia nggak bisa bohong. Terlalu banyak joget jadi sakit pinggang. Yap, balik sama Cece Cindy. Hai. Ini hari, ini bukan hari apa? Event kedua ya? Ya, dua kali. Event kedua dia main di 3C. Saya punya hutang budi hari ini, pagi tadi gak bisa jemput. Dan dia ngambek, gak bisa makan. Gak apa-apa, bisa beli. Ini dia paling suka makan-makan kuliner Surabaya. Jadi pokoknya khas kota-kota dia mesti nyoba. Tadi udah makan apa aja? Tadi udah makan bebek apa sih ya? Oh, bebek. Yang tadi. Selamat ya. Bebek, makan bebek. Makan tahu telur. Jangan kaget, dia suka makan emang orangnya. Iya, makanya badannya gendut. Makanya gendutan. Dia segala macam bisa dimakan. Kadang juga bisa orang. Kadang kalau lapar orang dimakan, temen sendiri dimakan, makanya sendiri. Nah, lihat deh. Kan sendirian kan. Ya biasanya teman-temannya dimakan, dijemilin. Yuk, udah harus jalan belum? Udah dong. Gimana? Sudah siap kan malam ini? Kalian udah siap joget belum? Ada mau pulang ini, Kak. Oh, sakit pinggang juga. Ini dikira kita sakit pinggang karena cedera? Enggak, samurat. Enggak. Apa kabar? Karena saya doyan makan, saya juga suka sering olahraga. Terus kemarin karena olahraga terlalu berat, akhirnya pinggangnya terkilir. Jadi karena sekarang nggak cuma olahraga, ya udahlah nggak usah makan banyak-banyak dulu. Kalian pada janjian nih bajunya abu-abu. Udah terlalu serapi deh. Mulai. Ya, sayang aku. Jangan gitu, ntar diputusin. Iya. Dia tahu. Yang jelas ya, Dina Modesto. Waduh. Wah, sebut merek berat. Enggak, ini Cece saya yang paling baik hati. Dia suka makan sama soalnya hobinya. Enggak tuh kali itu. Oh, kita nggak gendut. Nggak, cuma lebar dikit ya. Apa lagi ya? Apa lagi? Laptop? Nggak usah. Udah, beres. Dah. Ini udah? Ini kayak ini ya? Sporty. Sporty. Temanya kayak... Sebenarnya mau ala cheerleader gitu. Capoeira. Kayak anak capoeira. Dulu kan pernah ikut capoeira mainnya. Nggak ada hubungan. Enggak. Udah. Ya, kita udah boleh jalan belum ya? Udah bisa. Udah. Yuk, cus, kita ke. Kamu mainnya berapa ya? 61. Oke. Okay. Oke, dah. Nah. Dadah. Gimana? Jadi biasanya kita ngobrol duduk, kita ngobrol sambil jalan. Ngobrol jalan ya. Ngangkat waktu.
ternyata Cici ini kemarin ikut Muay Thai, jadi sedikit mengalami insiden cedera mengakibatkan sakit pinggang. Itu alasannya sebenarnya sih, dia asam urat ya, karena umur ya. Halo, kita lagi nge-vlog nih. Kita lagi nge-vlog. Vlog. Vlog. Bahasa Inggris vlog, di vlog. Vlog, vlog. Man, that's easy.